Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021, hari biasa pekan ke-11. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berkenanlah mengukir Putra-Mu dalam hati kami, dan ajarilah kami melaksanakan cinta kasih-Nya sebagaimana telah diberikan teladannya oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, tidak mudah untuk memahami ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi musuh-musuh kita. Sudah jelas musuh kita itu adalah lawan kita yang harus kita kalahkan. Sudah jelas musuh kita itu adalah mereka yang menyakiti kita. Kenapa harus dikasih? Kenapa harus balik diberikan kebaikan kalau mereka berbuat jahat kepada kita? Namun itulah yang menjadi ajaran kasih sejati Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu apa wujud lebihnya? Karena orang-orang biasa pun melakukan itu. Namun kalau kita menjadi pengikut Kristus, diajak untuk berbuat lebih, melewati batas dalam arti tertentu, yakni dengan mengasihi musuh-musuh kita, mendoakan orang-orang yang menganiaya kita, yang membenci kita. Suatu ketika ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Romo memaafkan orang, bagaimana caranya Romo untuk mengasihi orang-orang yang sudah tidak mengasihi kita, yang menyakiti kita dan berbuat jahat pada kita. Bukankah tidak mudah itu Romo? Memang, apalagi memaafkan ya, itu tidak mudah. Namun saya menjawabnya demikian, kita harus mengasihi mereka. Kalau toh misalnya itu masih belum bisa dilakukan atau menjadi hal yang berat karena kita manusia biasa, marilah kita mendoakannya. Sebutlah namanya dalam doamu setiap hari, karena doa adalah tindakan kasih. Kita memohonkan hal yang baik bagi orang itu kepada Tuhan, dan itu akan membantu kita untuk memaafkan dan kemudian mengasihi mereka sebagaimana yang Tuhan Yesus maksudkan dan perintahkan, agar kita seperti Allah Bapa sempurna yang senantiasa baik kepada siapapun. Terhadap orang jahat, orang baik, semuanya dikasih hidup. Kita mohon berkat Tuhan agar kita semakin menjadi baik, meskipun orang tetap jahat kepada kita karena mungkin iri dengan kebaikan kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa baik, sempurna seperti Bapa, sempurna adanya, mengasihi musuh-musuh kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.